Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menetapkan dua orang tersangka dalam kasus prostitusi yang melibatkan seorang artis FTV berinisial HH. Kedua tersangka berinisial R dan J. Tersangka R yang menjemput saksi HH dari bandara, R juga yang mengantarkan HH ke salah satu hotel berbintang di Kota Medan. Sedangkan saat ini J masih diburu oleh polisi. Diketahui J lah yang mentransfer uang sebesar 20 juta ke HH. Kapolrestabes Medan Kombespol Riko Sunarko saat menggelar konferensi pers di Mapolrestabes Medan mengatakan status H untuk sementara adalah saksi. Saat melakukan penggerebekan di hotel, polisi mengamankan telepon genggam serta alat kontrasepsi. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus prostitusi yang melibatkan artis FTV. Ada 5 HP yang sampai saat ini sedang kita laksanakan pendalaman atau penyelidikan pendalaman. 3 kita amankan dari saksi saudara HH, kemudian 1 milik tersangka dan 1 milik saksi saudara A. Kemudian berdasarkan gelar kasus yang dihadiri oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Medan beserta unsur pengawas, baik itu dari Propam maupun dari Siwas Polrestabes Medan, terhadap saudara R ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Dari keterangan saudari H bahwa dia menerima transferan uang sebesar 20 juta ini dari saudara J atau mucikari yang ada di Jakarta tersebut tadi, namun karena dirinya sebagai objek yang diperdagangkan sesuai dengan Undang-Undang TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 tahun 2007, sementara sampai saat ini sementara kita jadikan saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata.